kalau enggak tak dampingi dia sudah ambruk. Kau pimpinannya? Iya. Dari tanah apa yang kau inginkan, anak muda? Jangan menantang. Bukan percuma. Percuma. Apa percumanya, yo? Ada singgah. Sudah berapa yang menyerah? Iya, Pak. Udah banyak yang menyerah ngobatinnya. Iya. Udah banyak. Apa yang kamu punya untuk menghadapiku? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pilih yang mana. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ambruk. Tapi saya tidak bisa menolong. Kenapa? Di dalamnya masih ada makhluk yang sangat kuat. Saya hanya bisa mendampingi dari luar. Kadang-kadang masuk, kadang keluar. Jadi ini mbahnya. Yeah. Yang dirasakan sama beliau itu apa itu? Di dadanya ada makhluk. Perutnya ada. Pokoknya aku jaluk tulung sampean yo nggih. Nggih. Terserah mbok kapane sing penting waras. Insyaallah bantu doanya. Allah sing jabah. Amin insyaallah insyaallah. Saya hanya sebatas perantara, sebatas syariat. Hakikat Allah. Bantu doanya aja ya. Nggih, aku seneng ngarep karo Mbah Kakung ngono lho. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat, itulah ibu siapa namanya, Bu? Bu Rini. Bu Lili? Burin. Burin? Ririn? Rini. Ibu Rini dari Depok mana? Cepok Simanggis. Oh, Tapos. Ya, sahabat, Ibu Ririn ini dadakan datang ke sini. Rini datang ke sini, dadakan ya. Iya, dari Depok Cimanggis, Tapos, Allah ya Pak ya. Jadi itu yang sering mendampingi tadi tuh. Iya. Oh, mbahnya. Mbah. Emang asli dari? Turunan Jawa. Turunan Jawa. Astagfirullahaladzim. Yaudah. Pak ya, kita bantu doanya ya. Insya Allah maksud dan tujuan Ibu Rini dikabul sama Allah. Sekali lagi. Saya tidak bisa menyembuhkan, saya hanya sebatas syariat, sebatas pemediasian saja. Masalah hakikat dan kebenaran hanya Allah. Mudah-mudahan ibu dan bapak jauh-jauh dari Depok datang kemari, berniatannya dikabul sama Allah. Amin. Pun kata Allah, fayakun. Ya, semuanya serahkan, pasrahkan kepada Allah. Ya,
Allah lah segala-galanya. Allah di atas maha segala maha. Terusin aja nih. Belakang aja. Iya. Ini airnya biar saya ini dulu singkirin. Bapaknya maju, bapak merepet aja takut biar megangin ibu, ya. Biar terusin aja dulu. Oke, sahabat bantu doanya ya biar kita dikasih kemudahan, keselamatan dan mobil khususnya beliau dikasih kesehatan seterusnya ya. Ibu pasrah kepada Allah ya. Terus di kalbunya isi terus dengan sholawat Nabi, rileks, santai ya. Santai, rileks aja, pasrahin semuanya kepada Allah. Allah maha segala-galanya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula tarik napasnya. Buang. Pimpinan kamu mana? Pimpinan kamu mana? Ada di dalam. Kamu dari mana? Hah? Tanah Sunda. Udah berapa lama kamu ada di sini? 12 tahun. Wow. Astaga. Beli tanah Cimande terus? Ya, mungkin enggak suka orang sini. Diapain beliau? Apanya? Itu, itu. Terus, terus. Jadi yang dirasakan ibu di situ. Iya. Semuanya ada berapa? Hah? 75. 75. Ada di sini semua? Iya. Yang di dalam badannya. 75? Iya. Di rumahnya? Ada tiga. Ada tiga. Ngapain? Jaga. Rumah di mana? Dua-duanya ada. Dia punya dua rumah. Ada semua? Ada semua. Yang penting sehat, ya. Yang penting sehat, lu ke situ, ya. Udah tenang aja. Panggil pimpinan kamu. Apa? Untuk ketemu saya. Ya, panggil, Buran. Buran. Saya udah mau ke Tangerang ini. Gimana bu rasa badan? Ada kerasa ketarik sih. Iya. Ya pak ya, selalu sehat ya. Kamu pimpinannya? Iya. Dari tanah. Apa yang kau inginkan anak muda? Woi, tahu saja kamu muda iyalah. Muda. Kamu ngapain di sini? Itu urusanku. Sekarang jadi urusan saya.
Beliau jauh-jauh datang malam-malam ke kediaman saya. Hukumnya wajib bagi saya, bagi sesama, untuk apa, bagi saya membantu sesama saya, sesama hamba Allah, ya, wajib bagi saya untuk membantunya. Tidak usah ikut campur. Kenapa? Itu urusan saya. Sekarang jadi urusan saya. Saya bukan ikut campur. Saya cuma pepeluan. Tahu pepeluan? Apa? Ya udah kalau nggak tahu mah. Keluarin semua anak buah kamu yang ada di dalam. Untuk apa? Untuk menghadapi saya. Menantang saya? Bukan menantang, suruh ketemu saya semua, keluarin semua. Ayo, buruan. Jangan menantang. Bukan percuma. Hah? Percuma. Apa percumanya? Yo. Ada singgah. Sudah berapa yang menyerah? Iya, Pak. Udah banyak yang menyerah ngobatinnya. Iya. Udah banyak. Astagfirullahaladzim. Bahkan ada yang setelah membantu dia habis. Iya. Maksudnya mati. Enggak tahu itu, ya. Jadi banyak yang menyerah. Ya. Intinya seperti itu. Udah, keluarin semua. Keluar. Saya lihat kamu sangat yakin sekali. Weh, aku yakin karena Allah. Ya, semua yang punya hidup dan mati adalah Allah. Yang menciptakan langit dan bumi berserta isinya adalah Allah. Ya, itu keyakinan saya. Apa yang kamu punya untuk menghadapiku? Allah yang saya punya. Allah yang satu. Allah maha di atas segala maha. Saya tidak punya apa-apa selain punya Allah. Keluarkan semua. Baik. Akan saya keluarkan. Untuk menghadapimu, anak muda. Wow. Iprit tanah Pasundan. Kebelejong di tanah Batan. Anak buahku semua, pasukan. Tenang, Bu. Keluar semua kalian. Masuklah ke dalam neraka ini. Nanti dihubungin kalau udah berangkat gitu. Udah semua? Sudah. Yang di rumah? Belum. Ambil semua. Termasuk di dukunnya, ambil. Dukunnya masih hidup. Sudah mau mati. Ambil semua pasukan kamu. Suruh menghadap saya. Apa yakin kamu sanggup? Insya Allah. Bagi Allah tidak ada yang tidak sanggup. Baiklah. Ya semua. Semua ada, Pak Sim. Ibu ini datang sudah reaksi tadi di depan sana, ya. Hubung saya lagi nangani tamu, jadi beliau hanya di pagar aja. Ya, silakan. Relax. Seluruh pasukanku, dimanapun kalian berada, datanglah, masuk dalam raga ini. Pasukanku semua, kosongkan istana kita. Datang kemari, masuk dalam raga ini.
malam ini kita bertemu dengan lawan. Hei, keblejong kamu di Banten, Mas. Udah banyak keblejong. Nanti dihubungin kalau berangkat. Udah semua? Sudah. 2.507.000. Hohoho, tetorong tulungnya rumah. Tetorong 500. Yang di rumah ibu. Ini kan di istananya sama yang di dukun. Yang itu yang di rumah ibu sama yang di ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pilih yang mana. Assalamualaikum. Allah Akbar. Sujud kamu. Kurang ajar kamu depan saya. Sombong kamu tuh. Cukup untuk membungkam kesombongan kamu. Paham? Hah? Ingat, di atas langit masih ada langit. Kenapa Maha Guruku membantu? Tanya sama dia. Itu tidak mungkin. Apa yang selama ini tidak ada seorang manusia pun yang sanggup untuk memanggilnya. Nyatanya, kalau Allah sudah berkehendak, apa yang tidak mungkin? Paham? Kamu mau saya kerangkeng atau mau nurut sama saya? Aku minta pertimbangan dulu. Tidak, Maha Guru. Tidak ada pertimbangan. Kamu mau saya kerangkeng apa ikut saya? Untuk apa mengikutimu? Memengerangi kejoliman di jalan Allah. Khususnya cabut semua yang ada di tubuh beliau. Baiklah. Selain kamu siapa lagi? Ada. Siapa? Bukan bangsa saya. Maksud siapa? Bangsa Genderuwo. Bawa kamu berarti kan? Iya. Semuanya dibawa kendali kamu. Tidak kan? Ada apa-apanya. Lah iya, sini kamu. Cem ya? Allah! 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 Ikuti saya. Asyhadu an la asyhadu alla ilaha illallah. Ilaha illallah. Wa asyhadu anna wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Allah. Keluarin dulu anak buah kamu. Suruh gabung semuanya sama Aljabaru. Baik. Kamu tinggal di situ. Bersihin dulu baru kamu keluar. 12 tahun. Seluruh anak buah yang ada di dalam raga ini, keluarlah kalian semua. Ikuti raja yang baru. Raja baru. Nasihat Allah, makanya kita. Cabut semua. Medianya apa? Air. Terus? Boneka. Udah itu aja. Satu orang atau dua orang ini? Dua. Dua. Satu kamu? Iya. Satu Gondok? Iya. Itu suruhan orang satu? Dapat beli apa bisa sendiri? Medianya? Beli. Ambil. Cabut dulu gondonya. Taruh ke sana. Siap, Mang. Ibu mundur aja nyander, Bu. Biar enak, ibunya rileks. Nah, gitu. Rileks aja santai.
Gondo masukin ke sana. Baik. Ada berapa gondonya? Ada 300. Allahu Akbar. Lalu semua? Semuanya keluar masuk silih berganti. Dengan satu pimpinan. Pimpinannya aja? Keluarkan. Baik. Keluar. Keluarin anak buah kamu. Ikuti dia. Anak buah aku. Tinggalkan raga ini. Keluar kalian semua. Masuklah ke raga ini. Perutnya ini sahabat ya begini, perut agak buncit ya. Mudah-mudahan kempes sampai. Mudah-mudahan Pak ya, minta kepada Allah ya Pak ya. Gambar itu bu, jadi gambar itu foto. Tenang aja ibu Maya, gambar itu foto. Bangsa mereka itu manggilnya gambar, ya. Ambil minyak lagi. Gue lagi rebutan minyak. Air, tanah, gambar. Ambil semua. Bersihin. Baik. Mundur kamu ngambilnya, sini. Udah santai situ. Kasih ke orangnya. Kasih yang nyuruhnya. Mana? Kasih ke yang nyuruhnya. Bersihin. Kalau mau muntah, keluarin. Kamera fokus ke sini aja. Langsung enggak. Ini apa? Lemparin ke yang pemiliknya, ke yang nyuruh. Kamera fokus ke sini. Keluarin, jangan ditahan, keluarin. Gak apa-apa, kalau mau keluar, keluar. Ini anak buah saya. Mas, itu.
Ambil semua yang di dukunnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Hadapmu di sana. Cabut. Ayo semuanya gerak. Bersihkan. Tangannya, Bu, santai. Sudah, biarkan dia aja yang ini. Sudah, lanjutin. Kamu gabung sama Al-Basir, ya? Iya. Allah! Astagfirullah. Usman. Gas. Apa? Keluar ya. Panggil dukunnya.
Kamu panggil dukunnya, kamu langsung keluar ya. Cepat. Baik. Buncit itu. Astagfirullahaladzim. Udah pulang. Tapi belum bersih ya, Bu ya. Iya, sini lagi aja Pak ya. Kita sudah kelelahan. Bu. Nanti kita di ini dibahasnya. Soalnya Bu, ini udah mau jam 11. Pulang. Kasihan lagian Bapak juga pulangnya nanti. Kalau punya bawa ini mah mobilnya enggak ngeri sayanya. Bapaknya lagi udah ini. Kasihan saya ngeliat bapaknya lagi. Aduh. Ya, keluar dulu kamu. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dukun wis mengke. Ya udah seperti sahabat. Waduh. Allah. 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 Udah kecapean, main susah keluarnya. Udah apa ya? Allah Akbar. Tenang Jero. Wes, udah kecapean siapa? Dari pagi ceritanya ya. Bu, kalau enggak kelihatan kasihan ibu ini tadi datangnya kita mungkin enggak tangani berhubung lihat. Yo, kasihan ya gobak tahu. Kulitnya buncit ya. Kasih, Bu. Lagi mana berdua datang enggak jauh-jauh dari Depok, kita juga kepikiran ingat sama orang tua kita sendiri. Ya, apa ya, Bu ya? Jadi kesini udah dalam pengaruh makhluk seperti itu, jadi terus kesurupan siapa tengke nenek ya. Jadi saya tidak tega, itulah dasar saya jadi terketuk hati, pintu hati saya. Jadi walaupun saya sudah lelah, sudah enggak berdaya, makanya saya sudah pasrah sama Allah. Kalau mbaknya suruh pergi kemana aja. Oh gitu, bilang ya? Iya, mbaknya. Mbaknya itu. Iya, tolong leh, bawa leh, obatin leh cucuku. Oh gitu. Iya, yang bisa. Ya insya Allah ya. Izin Allah kersaning Allah. Ibu dikasih kesembuhan ya. Biar ibadahnya fokus lagi menjalani sehari-harinya dengan tenang ya. Jadi udah asal sehat, hidup sehat bagaimana caranya wallahu alam. Kami atau saya tidak bisa. Allah yang bisa ya. Golek kalau rusak enggak mungkin golek lagi yang ngebetulin, pasti dalangnya. Kita kan golek ya Bu ya. Insyaallah ya. Insyaallah. Oke sahabat ya. Mungkin kita sambung lagi ke part 2-nya, mungkin nanti jadwalnya diatur sama admin saya ya Bu ya. Dan lebih yang penting sekarang enak dulu, jadi biar pulang datang sini jauh-jauh dari Depok pulangnya tidak tangan hampa gitu ya. Minimal ya ada perubahan, enak ya, udah plong ya Bu ya. Ya, udah jadi udah enak untuk nafas ya. Insya. Ya, insyaallah. Sahabat ya, itu aja mungkin. Kita lanjut ke part 2. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terus jaga 5 waktu, perbanyak sholawat, insya Allah hidup kita barokah, selamat dunia akhirat. Dan memohonlah terus kepada Allah, dan karena sebaik-baiknya memohon pertolongan dan perlindungan itu hanya kepada Allah, sahabat. Bukan kepada sesama. Sesama hanya sebatas membantu, tidak kurang, tidak lebih, seperti itu. Sahabat ya, jika ada kesalahan dan pembuatan video ini, saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Allahu Akbar.